بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi janganlah engkau menjadi orang yang rendah himmahnya. Janganlah engkau menjadi orang yang rendah himmahnya. Himmah itu artinya adalah keinginan. Orang yang rendah himmahnya itu seperti orang yang hanya ingin mencari kesenangan dunia. Nah, itu orang yang rendah himmah. Orang yang rendah himmahnya itu seperti orang yang hanya ingin dihargai oleh manusia. Itu rendah himmahnya. Orang yang rendah himmahnya itu orang yang ingin dihormati, disayangi, dimuliakan oleh manusia. Itu rendah himmahnya. Kenapa rendah? Karena manusia itu sudah diketahui akan kelemahannya. Manusia itu sudah diketahui akan murahnya. Nah, kalau kita ingin yang murah-murah, kita ingin yang hina-hina, maka itu berarti kita rendah keinginan. Apabila kita ingin bahwa kita menjadi orang yang mulia di akhirat, nah ini tinggi himmahnya. Orang yang ingin bahwa dihormati, disayangi oleh Allah, nah ini orang yang tinggi himmahnya. Karena akhirat itu adalah masa yang tidak ada kesudahan baginya. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha agung, maha besar. Nah, jadi kalau kita ingin bahwa dihormati oleh Allah, disayangi oleh Allah, berarti kita tinggi himmahnya. Orang yang bercita-cita hanya ingin jadi pembakal, nah itu rendah bana himmahnya. Orang yang bercita-cita hanya ingin jadi camat, itu rendah himmahnya. Orang yang tinggi himmah itu orang yang ingin paling kada jadi menteri atau jadi presiden sekalian. Nah, ini orang yang tinggi ngarnya cita-citanya. Jadi apabila kita beribadah, sembahyang, menuntut ilmu agama, bersedekah, baca salawat, ingin bahwa jadi orang yang kaya di dunia, itu rendah himmahnya, rendah cita-citanya, jelek kehendaknya, hina perbuatannya. Lihatlah burung merpati yang mengarungi angkasa, harganya mahal dan bertambah-tambah derajatnya. Oleh sebab itu, tinggikanlah himmahmu, cita-citamu sampai ke langit. Jangan hanya hendak dimuliakan orang di dunia, tapi supaya juga orang-orang langit memuliakan kita.
Jangan hanya hendak terhormat di dunia, tapi hendaknya terhormat di langit sana. Dan arahkanlah hatimu semata-mata hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang menguasai semua perkara. Janganlah engkau menyia-nyiakan ketaatan yang dapat engkau lakukan tanpa memperoleh apa-apa. Menyia-nyiakan ketaatan yang dapat engkau lakukan. Kita kawa sembahyang, kawa menuntut ilmu, tapi disia-siakan dengan sebab tujuan nang kada baik, dengan maksud nang kada baik, dengan maksud yang rendahan. Begitu pula jika engkau membaguskan perenunganmu, tafakkurmu, lalu engkau mengetahui nikmat dan anugerah Allah yang diberikan kepada engkau sehubungan dengan taat ini. Sebab engkau dikaruniai bisa melakukannya, taat, dan diberi alat, diberi sarana, diberi fasilitas. Juga Allah menghilangkan rintangan-rintangannya sehingga engkau dapat mengerjakannya. Kawa sembahyang, kawa itu macam-macam taat, karena diberi Allah macam-macam, lalu kita bisa taat. Lalu engkau diberi pula keistimewaan, bisa mudah dan kuat melaksanakannya. Taat itu dihiaskan pada hati engkau sehingga engkau sanggup mengamalkannya. Nah, itu jadi bahan pemikiran, bahan tafakur, bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat anugerah. Apa anugerahnya? Kita diberi Allah kemampuan untuk taat, taufik ngarannya. Diberi Tuhan kemampuan untuk taat. Itu kada semua orang diberi Tuhan. Nang diberi Tuhan kawa taat ni tu kada semua orang. Nah, kita diberi kawa taat. Diberi Tuhan pulang fasilitasnya. Bagi nang menuntut ilmu, kita dibukakan Tuhan hati menuntut ilmu. Wah, ini anugerah luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Diberikan Tuhan buang fasilitas, kitab-kitabnya diadakan orang sehingga kita mudah. Tempatnya disediakan Tuhan. Nah, janganlah anugerah-anugerah taat tadi disia-siakan dengan ria, disia-siakan dengan ujub. Selain kemegahan Allah dan keagungannya, ketidakperlunya Allah dari engkau dan dari taat engkau. Nah, itu kita renungi juga. Allah tuh memberi kita taufik, taat, mudah. Padahal Allah itu kada perlu lawan kita. Kada perlu lawan kita. Dan Allah itu pulang kada bahajat lawan ibadah kita. Allah kada memerlukan ibadah kita. Lain dengan manusia. Nah, kalau misalnya contoh ibu bapak, kuitan kita, memberi kita ungkos, memberi kita nafkah, memberi kita macam-macam, itu karena sidin ada manfaat kaina di akhir. Sidin ada manfaat. Makanya Allah Ta'ala itu jauh lebih sayang kepada kita dari ibu bapak kita.
Sebab ibu bapak kita itu menyayangi kita, memberi makan, nafkah, pakaian. Itu ada manfaat yang diambil sidin dari kita. Kita mendoakan sidin, kita membantu pekerjaan-pekerjaan sidin. Kalau Allah itu memberikan macam-macam tanpa ada yang dikehendaki daripada kita keuntungan. Allah kada perlu kita. Allah kada perlu taat kita. Banyaknya nikmat yang ada kaitannya dengan amal engkau yang sedikit. Kita beramal sedikit, tapi banyak dapat nikmat dari Allah. Allah pun menyediakan yang banyak serta ganjaran besar yang sebenarnya engkau tidak berhak menerimanya. Seapa kita beramal, ganal pahalanya. Sedikit kita bergerak, ganal nilainya. Padahal amun dihitung-hitung, kita kada macam itu dapatnya. Kita kada macam itu dapatnya. Membaca sahuruf Al-Quran, alif, lam, mim, nah, tiga huruf, 30 kebaikan diberi Tuhan, 30 ganjaran. Nah, padahal kita kada berhak mesti dapatkah itu, karena nyaman banar gawiannya. Nah, tapi Allah dengan maha pemurahnya, dengan maha pemberinya, Allah beri. Jadi kayak apa nilainya alif lam mim itu kita melihat kita di surga. Bisa gedung. Nah, ini gedung ini ampun siapa? Ampun si A. Itu diberi Tuhan karena inya mengucap 3 huruf Al-Qur'an. Nah, jadi Allah memberikan kita ganjaran yang besar pada amal kita sedikit. Sebenarnya kada patut, kada berhak menerima itu. Jadi di surga itu orang yang paling rendah. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat orang surga itu. Ada surga yang paling mewah. Ada surga yang sederhana. Ada surga nang di bawah. Sekurang-kurangnya orang nang masuk surga itu mendapat bagian yang diberikan Allah seluas 2 kali lipat dunia ini. Ini nang paling rendah. Orang nang pandudian untuk masuk ke surga sudah hirang dalam neraka. Tapi karena inya ini beriman, inya ini Islam, akhirnya masuk juga ke surga, walaupun beberapa lawas di neraka. Nah, orang yang paling rendah nih di surga inya diberi tempat 2 kali lipat dunia ini ganalnya. 2 kali lipat dunia. Berapa hektar kalau kau menghitung hektarnya lagi? Dan sudah berisi. Nah, sudah berisi. Ada gedungnya, ada ininya, semuaan sudah lengkap. Padahal orang ini semasa hidupnya cuma mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, naik haji kada. Minum arak, berzina gawian. Nah, jadi harganya orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 2 kali lipat dunia diberi Tuhan luasnya. Luasnya fasilitas itu. Walaupun orang ini ke neraka dahulu beberapa ratus tahun di neraka karena inya kada sembahyang sekian tahun di neraka, karena inya kada puasa sekian tahun di neraka tambahan. Inya kada pernah berzakat tambah lagi sekian tahun di neraka. Inya kada berhaji padahal mampu tambah lagi. Inya berzina tambah lagi hukumannya. Sehingga ratusan mungkin ribuan tahun di neraka. Akhirnya habis menjalani hukuman masuk ke surga. Ngarannya jahannamiyun. Orang nih ngarannya jahannamiyun. Artinya apa? Orang-orang keluaran neraka jahannam. Jahannamiyun. Nah, orang-orang keluaran neraka jahanam ini sudah habis jalani hukuman, habis dipenjara, keluar,
dimasukkan ke surga yang luasnya dua kali lipat dunia ini. Nah, padahal itulah harga yang diberi Tuhan kepada orang yang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, sebenarnya kada berhak dapatkah itu? Intinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan inting banget tuh. Cuma karena Tuhan ini Maha Pemurah, diberi Tuhan demikian. Kemudian Allah memuji engkau atas amal yang sedikit ini. Mana diberinya taufik, diberinya hidayah. Lalu kita beribadah, dapat ganjaran yang luas, dipuji pulang oleh Tuhan. Dipuji pulang oleh Tuhan. Pada amal kita siapa ada, dipuji pulang. Dan Allah mencintai engkau lantaran taat sedikit ini. Semua itu hanyalah sebab anugerah Allah. Min fadlillah wa karamihi. Tidak ada lain. Kalau tidak semata-mata anugerah Allah, lantas dengan apa engkau mempunyai hak? Engkau tidak anugerah Allah, adalah kita punya hak napa ada? Berapakah nilai amal engkau yang remeh, lagi pula cacat itu? Berapa dah harganya? Amun manusia menghargai. Orang basuh motor, jimus berbasah-basah. Waktunya berjam-jam membasuh motor tuh. Berapa upahnya kita mau upah? 30 ribu. Itu pun berbagi lawan ampun banyu, ampun mesin segala macam, paling dapat 15 ribu. Nah, kalau manusia menghargai, kayak itu tupang sudah. Manusia menghargai, kayak itu tupang. Padahal uyuhnya bukan main. Berapakah nilai amal engkau yang remeh lagi pula cacat itu? Sembahyang dua rakaat, 5 menit kada sampai. Mana cacat pulang ada macam-macamnya. Tapi Allah memberi ganjaran yang kada terkira. Ingatlah selalu kepada anugerah Tuhanmu. Ingatlah selalu kepada anugerah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Malulah dari mengandalkan amal engkau belaka. Kada mau kita mengandalkan amal. Orang mengandalkan amal. Ada lagi yang lebih jahat lagi, orang yang merasa berjasa lawan Allah. Nah, ini berat lagi. Ini kadang-kadang kada menyadari dilakukan, diperbuat. Asal awas sudah mengamalkan itu lah. Lawas sudah mengamalkan itu, pinang kada kelihatan hasilnya. Nah, ini contoh orang yang berpegang kepada amal. Maka jar Nabi, siapa yang mengamalkan ini dapat ini. 20 tahun sudah mengamalkan itu, nah kakak ini bang. Nah, ini contoh orang yang berpegang kepada amal. Ini sangat dicela. Yang lebih dicela lagi, idlal. Huruf dal, idla, huruf dal, apa, dal, idlalun. Idla ini orang yang aneh. Kalau Allah tuh kada mengabulkan doanya. Ini berdoa lawan Tuhan. Kada kabul, aneh. Maka aku lawan Tuhan beribadah aja. Maka aku sembahyang aja. Maka aku bersedekah aja. Kenapa aku kada kabul doa? Nah, aneh lawan Tuhan. Ini bahaya lagi. Kenapa garang ibadah kita nih tuh? Kenapa garam dia doa nih Tuhan? Maka aku berpuluh tahun tiap malam baca Yasin. Apa garam Yasin nih tuh? Itu lebih tercela lagi. Padahal kita membaca surah Yasin itu kawan membaca surah Yasin ditolong Allah. Kawan membaca surah Yasin karena kita diberi Tuhan ini, diberi Tuhan itu, macam-macam. Sehingga kawan membaca surah Yasin. Nah, jadi jangan hendak
berpegang lawan i'timad alal amal, jangan berpegang lawan amal, jangan berpegang lawan, jangan merasa berjasa lawan Allah. Nah, sebab semuaan itu anugerah Allah. Kita tuh berdoa lawan Tuhan. Kita tuh berdoa. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka. Umpamanya apa nang kita minta. Nah, kita nang berdoa ni tuh nah. Kita berdoa tuh. Beluman lagi kabul. Itu sudah diberi pahala oleh Allah. Di akhirat kayaknya dapat pahalanya nih tuh. Belum lagi dituntung berdoa, belum lagi kabul doanya, pahalanya sudah ada. Jadi para ulama berkata, ulama-ulama sufi berkata bahwa aku diberi Tuhan hidayah, diberi Tuhan taufik sehingga aku kawa berdoa itu lebih kusukai daripada kabulnya doa itu. Nah, lebih kusukai daripada kabulnya doa itu. Kita ini sudah diberi Tuhan anugerah kawa berdoa. Kawa berdoa tuh, itu anugerah. Itu lebih kusukai daripada kabulnya doa itu sendiri. Kenapa? Karena kan biasa diminta itu biasa urusan dunia. Ya Allah, Allahumma ini ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang luas, dunia nih. Nah, yang diminta itu biasa urusan dunia. Tapi kita diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan hidayah, kawa berucap Allahumma itu nah, itu pahalanya jauh lebih bernilai daripada dunia yang kita minta itu. Nah, jadi oleh karena itu ujar mereka tadi bahwa aku diberinya kemampuan berdoa itu nah, itu lebih kusukai daripada kabulnya doa itu. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau ya Allah agar hamba ini lulus menghadapi ujian ini umpamanya. Nah, contohnya. Nah, itu sudah dapat pahala. Pahalanya itu jauh lebih baik daripada lulusnya itu. Jauh lebih baik daripada lulusnya itu. Dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita kawa menyebut Allahumma itu lebih disukai daripada lulusnya itu. Ada kita rajin itu, yang kita unting lulusnya itu. Padahal lulus itu urusan dunia, dan dunia kita tahu harganya berapa. Tapi kalau pahala yang disediakan Allah, kita kada kau menghitung nilainya. Nah, jadi ingatlah selalu kepada anugerah Tuhanmu yang maha pemurah. Sembahyangkunya diterima Tuhan, kada diterima Tuhan itu kada jadi masalah. Aku nang kawa sembahyangnya itu sudah luar biasa aku gembiranya. Maka itu mestinya kada perlu mikirkan sembahyangkunya diterima kakaduk, jangan dipikirkan itu. Artinya yang dipikirkan jangan terlalu diurusi. Tapi yang perlu kita syukuri terlebih dahulu, kita nang kawa sembahyang ini nah, itu yang perlu disyukuri yang nyata-nyata. Kada samuan orang kawa sembahyang. Kada samuan orang kawa sembahyang. Padahal sama pada Islam, sama pada tahu pada sembahyang itu wajib, tahu aja. Tapi kada semua orang diberi Allah petunjuk, taufik untuk kawa sembahyang. Nah, kita ini kenapa dikawaakannya sembahyang? Bangun kita malam, berwudu, sembahyang. Itu lebih kusukai daripada urusan diterima, kada diterima. Itu urusan Allah Ta'ala. Diterima Tuhan kah? Kada diterima Tuhan kah? Aku nang kawa sembahyang ini nah, sudah luar biasa nikmatnya. Nah, bila kita kawa nang macam itu tanda sembahyang itu diterima Allah. Itu alamat sembahyang kita diterima Allah. Itu istilah ulama, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah, artinya bila orang ini pemulaannya baik,
asraqat bidayatuhu, pemulaannya ini sudah bersinar, kayaknya ujungnya bersinar juga. Pemulaannya orang baik, akhirnya baik juga. Aku bersedekah, diterima Tuhan kah? Sedekah itu kada diterima Tuhan kah? Itu urusan Tuhan. Tapi yang perlu kusyukuri, aku ini nak kawa bersedekah. Nah, itu luar biasa. Itu yang luar biasa. Karena kalau semua orang diberi Tuhan kawa bersedekah nih tuh, aku diberi inya, ini luar biasa kusyukuri. Diterima kada diterima itu urusan Allah Ta'ala. Nah, bila kita kawa macam itu tanda diterima. Tanda diterima. Malulah dari mengandalkan amal engkau. Anugerah itu adalah milik Allah. Anugerah itu adalah milik Allah. Sesudah engkau berhasil melakukan taat ini, tidak ada lagi yang perlu engkau kerjakan selain merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, memohon semoga Dia berkenan menerima taat engkau. Nah, itu tadudi. Sudah tuntung kita taat kepada Allah, sudah kita merasa bersyukur dapat anugerah taat ini, sudah kita syukuri itu, nah ayuha hanya hendak minta kebulakan, nah minta terima itu. Ini syukuri dulu pemulaannya nih. Tidakkah pernah mendengar ucapan kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam seusai melayani Allah dalam membangun Ka'bah, bagaimana beliau merendahkan diri kepada Allah, memohon kepadanya semoga kiranya Dia berkenan menerima khidmatnya. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, semoga berkenanlah Engkau menerima amal dari kami, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu beliau sambung, Rabbana wa taqabbal doa, artinya wahai Tuhan kami, semoga berkenanlah Engkau menerima doa kami. Andai kata Allah menerima taat engkau yang campur aduk itu, maka jelaslah bahwa Dia telah menyempurnakan nikmatnya dan mengagungkan anugerahnya. Kita ini sudah diberi Tuhan nikmat, tabuka hati beramal. Tabuka hati beramal itu sudah nikmat. Diberi Tuhan pulang kita taufik, kekuatan, kemudahan, kawa beramal. Nikmat pulang. Imbah itu pulang amal diterima oleh Allah, sempurna nikmatnya. Sempurna nikmatnya. Kada diterima Tuhan pun sudah dapat nikmat yang banyak. Betapa mulia, betapa beruntung, betapa mulia, betapa agung, betapa luhur, betapa terhias diri engkau dengan karunia nikmat simpanan dan kemuliaan. Tetapi kalau engkau tidak taat seperti yang tersebut itu, maka alangkah ruginya. Oleh sebab itu, curahkanlah perhatian engkau dan tekanlah terhadap masalah ibadah dan taat ini. Jika engkau mau terus-menerus merenungkan seperti tersebut di atas dan engkau ulang-ulang dalam hati begitu selesai mengerjakan ketaatan, serta memohon pertolongan Allah, maka Allah Ta'ala tentu akan memalingkan diri engkau dari meninguk kepada makhluknya. Mungkin kita bisa bayang, ingat anugerah Tuhan tadi. Niscaya kita kada beramal untuk makhluk. Kepada nafsu engkau kada jua, serta melupakan engkau dari riya dan ujub. Kenapa orang itu riya? Karena merasa inya nang beramal. Kenapa orang itu ujub? Sama. Asalnya karena merasa inya nang beramal. Inya kada ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Juga bisa mendorong diri engkau kepada ikhlas yang murni karena Allah Ta'ala dalam melakukan taat dan berpegang kepada ingat akan anugerah Allah dalam segala keadaan engkau.
Adapun akan memperoleh taat yang suci yang bisa diharapkan terkabul diterima, taat yang tiada cacat, kebaikan yang bersih, tidak ada campurannya dan tidak ada kurangnya. Malahan taat semacam ini, meskipun selama hidup hanya sekali, sesungguhnya banyak sekali nilainya. Kita tuh kalau beribadah dengan baik, dengan peraturan-peraturan tadi, diterima oleh Allah, walaupun sekali seumur hidup, nah sudah cukup. Orangnya sembahyang seumur hidup 60 tahun sembahyang. Dalam 60 tahun sembahyang itu cuma hanya sekali sembahyang yang diterima Allah. Yang lain itu kan tidak diterima Tuhan. Cuma hanya sekadar menggugurkan kewajibannya aja. Ini sembahyang zuhur, lapas wajib, sah. Sembahyang bila sah gugur kewajibannya. 60 tahun sembahyangnya kayak itu aja. Cuma pernah ada sekali sembahyang yang diterima Tuhan. Itu artinya besar sekali, tinggi derajatnya, banyak manfaatnya dan bagus kesudahannya. Kita bersedekah tiap hari selama 60 tahun. Sekaliannya sedekah yang diterima Tuhan, itu sudah luar biasa. Apalagi setiap kali sedekah diterima, sekali diterima sudah luar biasa. Pertolongan engkau mendapatkan taat semacam ini sangat langka. Namun anugerah Allah kepada para hambanya amatlah banyak. Adakah hadiah yang lebih agung melebihi hadiah yang Allah penguasa seluruh alam berkenan menerimanya? Kita tuh memberi hadiah kepada presiden. Memberi baju misalnya. Dipakai sidin bajunya, nah itu luar biasa sudah. Adakah usaha yang lebih mulia daripada usaha yang dipuji Allah yang mengabulkan permohonan orang-orang yang amat sengsara dan disanjung oleh Tuhan sekalian alam? Adakah dagangan yang lebih agung daripada dagangan yang dipilih dan diridhai oleh Zat yang menguasai seluruh alam ini? Renungkanlah dan berhati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi orang yang merugi. Khasirin, orang yang rugi. Rugi dunia kada seberapa. Rugi dunia kawa ditapali. Hari ini rugi, isuk ada harapan untung. Isuk rugi, isuknya barangkali ada untung. Hari ini kada payu, isuk barangkali payu. Itu urusan dunia. Tapi kalau sekali rugi urusan akhirat, kiamat sudah. Kalau kau bebulik lagi, kada kawal dibuliki lagi. Nah, di akhirat itu yang paling banyak doa kenapa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami hendak beramal saleh. Itu rata-rata di akhirat macam itu. Manusia berdoa lawan Tuhan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan takwa kepada Engkau. Kada kawal lagi. Kada kawal lagi. Nah, ini bila rugi akhirat, kiamat. Kenapa? Kada kawal lagi diulangi. Amun rugi dunia, kawal diulang. Kawa diasai. Apabila urusan ibadah berjalan seperti ini, maka engkau bisa termasuk golongan orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, orang yang takut kepadanya, dan orang yang selalu ingat anugerah Allah. Dan sekarang engkau telah melewati akabah jalan sulit yang gawat ini di belakang engkau, serta selamat dari afat bahayanya. Engkau menjadi orang yang lebih dulu memperoleh kebaikan akabah dan buah-buahnya dengan kebaikan selamanya. Memperoleh kemuliaan akabah dan keberuntungannya. Semoga Allah berkenan memberikan taufik dan pemeliharaan kepada kita dengan anugerah dan kemurahannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akabah yang ketujuh, akabah puji dan syukur. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. استعين بنا الشيطان المستقيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma naf'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa hudan wa tawfiqan min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.